Rabu sore, warga Koja, Jakarta Utara dikejutkan dengan kebakaran yang melanda Masjid Jakarta Islamic Center. Besarnya kobaran api membuat kubah masjid akhirnya ambruk. Dari informasi yang diterima, kebakaran terjadi saat pekerja bangunan yang sedang melakukan renovasi ingin memasang triplek atap kubah masjid. Ya Allah, udah gede lagi. Para pekerja kemudian melelehkan waterproofing aspal atau aspal gulung menggunakan alat bakar. Kuat dugaan, percikan dari alat bakar itulah yang menyebabkan timbulnya api. Rekam suara kita lagi bakar membran, ada percikan api ke ini, percikan api ke gas bill. Lagi bakar apa, Bang? Membran. Membran. Aspal dulu. Jadi. Rabu petang, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono datang ke lokasi kebakaran. Heru memastikan objek yang terbakar hanya kubah masjid. Saya ngecek barusan, tapi penyebab dan akibatnya nanti penyebab-penyebabnya masih diteliti oleh nanti saya minta tolong Pak Kapolres. Dan objek yang terbakar apa? Apa aja, Pak? Kubah aja, kubah. Setelah berkobar sekitar 2 jam, api akhirnya padam. Sekitar 21 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk proses pemadaman. Pemadam kebakaran sampai saat ini juga sudah menyelesaikan tugasnya untuk memadamkan kubah Masjid Islamic Center Jakarta yang pada pukul 3 sore tadi terbakar. Dan sudah dilakukan pendinginan dan diperkirakan tidak ada korban jiwa. Polres Metro Jakarta Utara telah mengamankan 4 pekerja konstruksi yang merenovasi Jakarta Islamic Center untuk mencari penyebab pasti kebakaran. Liputan CNN Indonesia.